Iya, Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah datang. Pasti udah ngundang. Oke, mungkin selain kita langsung ngobrol sama Mo Brothers tentang film Rumah Darah, yang kita tahu tadi Kak Agnes juga udah mengajukan pertanyaan tentang LSF nih, itu yang kita nggak bisa jawab juga. Tapi yang saya tahu film ini udah diputar di Singapura juga ya. Jadi mungkin bisa diceritain kenapa bisa diputar di Singapura duluan, nggak di Indonesia, kenapa bisa keliling festival duluan, nggak di kita duluan, seperti itu. Silakan. Langsung aja, Pak Dina. Jadi sebenarnya kita tuh udah selesai film ini itu sekitar bulan Juli ya, Juli. Kita udah selesai bulan Juli. Nah, pada waktu itu memang kita sedikit kesusahan dalam mendapatkan tanggal di 21 karena memang 21 itu penuh dan kita memang mau tayang di sana juga kan. Jadi kita ya paling tidak harus booking tanggal dan segala macam. Cuman pada saat itu emang kita belum, pertama satu sensor kita waktu itu belum lulus. Yang kedua memang kita nggak dapat tanggal, yang akhirnya kita dapat tanggal di bulan Januari 2010. Dan sementara itu kita pikir-pikir daripada nganggur dan segala macam, karena partner kita juga production partner kita juga dari Singapura, mereka mau mendistribut ini di Singapura juga gitu. Jadi makanya kita decide untuk masuk beberapa international film festival, dan juga kita mungkin kalau bisa kita tayang duluan di Singapura. Dan ya setelah itu ya udah, mudah-mudahan nanti bulan Juni ini kita tayang di seluruh Indonesia. Januari 2010. Oke, ya. Yang kita tahu, yang saya tahu sih ya sebagai orang awam, ini adalah perpanjangan dari daerah. Benar begitu atau gimana? Sebenarnya sih bukan, mungkin lo bisa jelasin sedikit. Sebenarnya film ini kalau ditonton mungkin lebih, kalau Dara itu lebih cerita pendek yang kita cuma ngambil karakter si Daranya sendiri. Sedangkan kalau di Rumah Dara atau Makabre ini kita extend karakternya si Dara dan kita jadiin sebuah cerita yang mungkin kalau di sini sebutnya genre-nya ini namanya slasher ya, by the way ya. Jadi emang secara cerita itu cerita yang straight to the point banget, dari point A, point B, point C itu udah, kita tahu lah bakal kemana cerita ini. Pokoknya teman-teman masuk ke rumah, terus rumah ini tuh ada penghuninya yang gila gitu. Jadi ya sebenarnya cuma masalah mengambil karakter Dara dan memasukkan dia ke cerita yang lebih gede aja gitu. Jadi sebenarnya bukan perpanjangan dari, gak ada hubungannya dengan film pendeknya, cuman ya sedikit karakternya memang mirip sekali dan namanya yang sama. Jadi ceritain sedikit tentang Rumah Dara ini, sinopsis mungkin. Rumah Dara ini menceritakan tentang lima sahabat baik ya. Ada si Aryo Bayu dan si Dewi Mala yang jadi suami istri. Terus ada si Daniel Mananta, Mike Lukok, sama satu lagi Dendi. Itu semua teman baik yang pergi ke Bandung. Karena di Bandung itu ada adiknya si Aryo Bayu yang dimainkan sama Julia Estelle. Pokoknya mereka tuh pengen pergi karena mereka mau pamit sama si Juli, karena si Aryo Bayu dan si Sigi itu mau pergi ke Australia. Tapi waktu mereka mau pergi balik ke Jakarta, mereka di stop sama seorang perempuan yang bernama Maya ya, dimainin sama Imelda Terin. Terus sorry susah jelasinnya, udah banyak banget soalnya jelasin. Terus ya ternyata si Maya ini memang apa namanya, dia memang salah satu umpan yang bisa menyeret anak-anak ini ke dalam satu rumah. Nah, ternyata di rumah itu dihuni oleh Dara dan juga keluarganya yang sedikit ya begitu. Lanjutnya nonton aja nanti ya, nggak boleh spoiler, nggak boleh spoiler. Oke, itu mungkin nanya aja, mungkin bisa ceritain dikit kenapa pengen bikin film yang seperti ini, berawal mulai dari apa? Ya sebenarnya sih gimana ya, kita sebagai filmmaker gitu yang mencintai horor gitu mungkin agak bega juga dengan apa, lumayan bega sih dengan horor-horor yang sudah berkeliaran banyak sekali di Indonesia.
Pocong dan teman-temannya itu. Jadi karena kebegaan itu dan juga karena aduh gimana ya, kayaknya kita pengen merubah sesuatu lah. Ya udah kita akhirnya bikin satu tipe horor yang mungkin baru untuk film Indonesia. Cuman di Indonesia kan film-film itu sebenarnya sudah beredar. Cuman ya untuk film Indonesia sendiri belum ada yang berani membuat, dan ya insya Allah sih mudah-mudahan diterima lah dengan adanya horor baru, tipe baru di Indonesia. Ya itu sih mulanya sih memang dari gerakan kita ingin merubah, beri sesuatu yang baru. Beri yang berikan sesuatu yang baru. Dari rekan-rekan fans di sini sudah ada yang nonton Takut Gara sebagai salah satu film yang di dalam Takut, apakah sudah ada yang nonton? Jadi mungkin udah bisa ketahuan kira-kira gambaran apa yang dimaksud oleh The Mo Brothers yang baru itu apa. Mungkin langsung aja kita serahkan pertanyaan ke iya, Pak, ya. Nyambung pertanyaan tadi ya, kalau Anda bilang film Gara itu tahun 2007 itu memang belum ada ya, tapi belakangan film Sosis Movie itu udah ada, seperti film Pintu Kelawar, ada Jim Pengantin ya, atau sebuah film dengan Wisal Mandokami yang kan haji, itu sama Sosis Movie ya, jadi agak lambat memang ya. Itu juga ada 3-4 film yang seperti ini, Sosis Movie ya, tapi mintanya adalah mengenai film-film mengenai hubungan Anda dengan LSM itu gimana? Apakah memang banyak sekali yang dibunting sehingga film Anda tinggal sisa cukup banyak berapa menit ya, atau Anda bikin adegan tambal sulap pengganti? Saya pengen sekali tahu ini, dan apakah film ini betul-betul tidak lolos? Mana tolong? Oke. Kalau saya bilang Pak Ian, kalau misalnya bilang ini dibandingin sama Pintu Terlarang sih mungkin kurang gimana ya, karena Pintu Terlarang itu kalau menurut saya sih ya, itu bukan slasher movie gitu loh. Pintu Terlarang itu sebuah thriller psikologi yang bagus banget by the way, maksudnya dibikin sama Joko. Tapi bedanya kalau orang nonton Rumah Darah ini, mereka gak usah mikir sih Pak, gitu. Kalau mereka masuk udah tinggal makan popcorn terus nonton aja gitu loh. Sedangkan Pintu Terlarang tuh buat saya tuh film yang buat standar Indonesia tuh sangat pinter gitu loh, maksudnya bisa bikin otak mikir, dan kalau orang keluar pasti mereka bicarain, oh jadi yang sebenarnya terjadi itu apaan sih gitu. Kalau di Rumah Darah ini sih sebenarnya jelas gitu apa yang terjadi. Jadi kalau si Joko mungkin masih pengen bikin audiensnya itu untuk berpikir dan menantang intelligence juga gitu. Kalau di sini sih sebenarnya siapa aja bisa nonton sih Pak gitu. Kalau jadi yang kita emang pengen kita terlihat itu adalah sejauh apa sih ruang gerak kita sebagai filmmaker di Indonesia gitu loh, untuk bisa memperlihatkan ya bisa bilang emang ada kesadisannya, ada gitu, ada darah-darahnya ada, tapi maksudnya kan sebagai filmmaker kita harus bisa tahu dong kita bisa sejauh apa kreatif dalam hal itu, dalam konteks horor. Dan kalau mengenai Rumah Pengantin, saya juga baru dengar sih filmnya sih, Air Terjun Pengantin. Cuman saya rasa sih mungkin sih ya keadaan tetap beda sih Pak, maksudnya semoga sih nanti kalau orang nanti nonton Rumah Darah dan nonton Air Terjun Pengantin feelingnya beda sih gitu, hopefully. Sedangkan kalau LSR baik-baik aja gitu. Ya itu sih emang dari tadi sih kita pengen bilang film ini sebenarnya film yang disarankan untuk orang yang dewasa ya gitu. Karena di Singapura film ini mendapat rating M18, artinya orang di bawah 18 tahun tuh nggak boleh nonton. Itu juga setelah disensor di Singapura. Jadi tapi pada sebenarnya kita udah emang waktu di Indonesia kita udah mikir gitu bahwa kita emang pengen bikin film ini versi lokal yang dimana mungkin kekerasannya tuh lebih kita kontrol sedikit Pak gitu loh. Jadi ya pada akhirnya emang tadinya ada antisipasi dimana kayaknya film ini banyak yang udah benar-benar bilang wah kayaknya film ini gak bakal disensor gitu loh. Tapi sebenarnya proses bisa dibilang waktu kita bertemu dengan badan sensor, mereka cukup mengerti apa yang kita bikin sih Pak gitu loh. Jadi bisa dibilang walaupun emang ada yang disensor, tapi nggak separah yang kita pikir gitu loh. Dan kata bahwa film ini tidak lulus sih sebenarnya masih jauh banget sih Pak dari kenyataan gitu loh.